Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Hari ini kita akan membahas tentang IPA. Ya, ini adalah buku SMP kelas 7. Jadi ini ya berarti untuk kelas 7. Ya, ini adalah revisi 2017. Ya, untuk IPA. Ya, ini saya pakai warna merah saja untuk menerangkan ya tahun 2017. BSE ya, oke. Ini saya hilangkan panahnya. Kita akan membahas bab 1 hari ini, objek IPA dan pengamatannya. Ya, ini SMP kelas 7 semester 1. Kita akan mulai di bab 1 semester 1, objek IPA dan pengamatannya. Kita lihat ini, wah, ini sedang mengamati temannya sendiri ini. Ya, objek IPA dan pengamatannya. Istilah-istilah penting yang akan kita gunakan di sini nanti adalah pengamatan. Pengamatan, observasi, ya, melihat dengan tujuan untuk memperhatikan sesuatu. Ada tujuannya. Kalau melihat sekilas, tidak ada. Kalau mengamati itu, ada tujuan di situ. Terus pengukuran. Ya, kita nanti akan belajar tentang pengukuran, mendefinisikan apa itu pengukuran, besaran, ya, besaran itu apa? Ya, satuan, sistem internasional, besaran pokok dan besaran turunan. Itu adalah yang akan kita pelajari di video ini. Jadi kalian duduk manis. Kita akan mulai. A, penyelidikan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. IPA sendiri adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi mengetahui segala sesuatu yang ada di alam. Dalam bahasa Inggris, IPA ini bisa disebut science, ya, atau ilmu alam. Nah, kenapa kita perlu mempelajari alam? Ya, agar kita memahami sifat-sifat dari alam. Ya, memahami sifat-sifat dari alam, terus menggunakannya untuk hidup yang lebih baik. Ya, misalnya kalian paham tentang api. Api itu panas, api bisa membakar, kalau kena tangan bisa sakit. Ya, tetapi api juga bisa digunakan untuk memasak makanan, membuat kita hidupnya lebih layak, lebih bermartabat. Ya, dengan makanan dimasak dulu, misalnya daging. Makan daging mentah, tidak semua daging bisa dimakan mentah. Memang ada masakan yang dagingnya mentah. Ada ilmunya juga dipelajari di sains. Ya, dengan memahami sifat-sifat api, misalnya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Apakah ilmu alam hanya api? Tidak, banyak sekali ilmu alam. Ya, kenapa daun berwarna hijau? Itu ada ilmunya, ya. Kenapa misalnya balon itu bisa naik ke atas? Ya, kalau kita lepas. Apakah semua balon yang diisi udara bisa naik ke atas? Lihat-lihat udara apa yang diisikan. Banyak sekali. Kenapa kulkas bisa dingin? Kenapa AC bisa dingin? Kenapa masang AC harus di atas? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan IPA. Dan memang belajar IPA itu harus dari rasa ingin tahu, ya, kepo, ya. Jadi knowing every particular object itu adalah asli arti dari kepo, ya. Kalian belajar IPA harus keponya level dewa, ya. Harus selalu ingin tahu apapun yang ada di sekitar kalian. Kenapa lampu bisa nyala? Kenapa listrik bisa nyetrum? Banyak sekali. Para ilmuwan atau scientist, ya, berasal dari science, ya, mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu ada di alam sekitar ini bisa terjadi. Kenapa bom bisa meledak? Kenapa air bisa memadamkan api? Banyak kenapa-kenapa-kenapa yang bisa dijawab di IPA. Serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Ya, memperkirakan apa yang terjadi kalau suatu hal dilakukan. Kalau
sungai kok suami. Sungai dicemari oleh lingkungan apa? Dampak yang akan terjadi kalau sungai tercemar misalnya. Ya. Apa dampak yang akan terjadi kalau tebang hutan kita tebang pohonnya? Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa diprediksi, termasuk memprediksi cuaca. Besok cuaca diprediksi hujan, tahu dari mana? Dipelajari di IPA juga. Jadi banyak hal yang bisa kita ketahui dari IPA. Hasil temuan di dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer. Bagaimana komputer bisa bekerja? Tahu enggak? Pelajari di IPA. Televisi, bagaimana kita bisa melihat siaran langsung sepak bola yang ada di Eropa dari Indonesia? Bagaimana itu bisa terjadi? IPA kuncinya. Belajar IPA tahu nanti. Biji jagung hibrida. Ini hibrida ini kan campuran dari berbagai jenis jagung. Sifatnya diambil yang positif. Bagaimana? Yang satu tahan penyakit, yang satu buahnya banyak. Bagaimana menggabungkan sifat ini? Ya, dipelajari di IPA. Pupuk dan sebagainya. Ya, apa sih yang dibutuhkan tumbuhan dari tanah? Nah, apa yang membuat tumbuhan itu menjadi subur? Pelajari di IPA. Ya, zat-zat apa? Sehingga kita kalau ngasih zat itu, tanaman akan subur. Nah, buahnya lebat dan cepat berbuah. Nah, banyak sekali ya. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Kalian mengamati, ya, bukan hanya melihat, ya, mengamati apa yang terjadi, dikasih suatu tindakan, itu dilihat apa efeknya. Oh, ternyata tanaman kalau enggak saya siram mati lama-lama. Akhirnya kita dapat ilmunya, berarti tanaman butuh air. Gitu ya, oke. Penyelidikan di IPA. Kita akan menyelidiki banyak. Kita selidiki misalnya ada zat pewarna, ada zat ini, suatu zat dikasih tisu sehingga zat itu akan merembes ke atas. Dan sifat merembes adalah sifat IPA juga. Bagaimana zat itu merembes? Apa dulu pigmen yang merembes? Berapa kecepatan merembesnya? Kita bisa memprediksi dengan rembesan ini saja. Apa kandungan dari cairan itu bisa? Ya, asal kita tahu bagaimana kita mempelajari sifat-sifat dari suatu zat. Misalnya, ternyata tinta hitam itu pigmen warnanya bukan hanya hitam. Di tinta hitam ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. Ternyata warna tinta hitam itu ada berbagai macam pigmen warna. Nah, ini dengan cara seperti ini, ya. Membuat perkiraan dengan cara mengujinya. Akhirnya kita dalam prakteknya nanti, ya, suatu zat berbahaya apa enggak bisa kita uji. Kandungannya apa bisa kita uji. Ya, itu penting untuk kita ketahui. Ini pengamatan. Nah, ini pengamatan ini namanya loop atau dalam bahasa Indonesia suryakanta. Nah, ini adalah suatu lensa yang bisa memperbesar objek yang bisa kita lihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Nanti akan kita pelajari juga dalam materi optik. Ya. Pengamatan menggunakan panca indera. Panca itu 5, indera itu alat untuk memberi informasi ke otak. Ya, indera itu reseptor mata untuk memberi informasi ke otak kita tentang cahaya. Telinga tentang suara yang sebenarnya adalah getaran itu. Dipersepsikan di otak menjadi suara. Terus hidung memberi informasi tentang bau. Terus alat pengecap lidah memberi informasi tentang rasa, ya. Hidung juga berkontribusi dalam mengetahui rasa. Terus alat peraba, tahu kasar, halus, ya, itu dari alat peraba kita. Ya, banyak, kita memiliki 5, ya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya. Hidung untuk mencium, apalagi lidah untuk mengecap dan kulit untuk meraba. Panca indera, semua informasi yang diterima otak tadinya di berikan oleh panca indera kita, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Jangan mengukur panjang pakai jam tangan lah, itu kurang sesuai. Mengukur panjang itu pakai penggaris, ya. Pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi. Setelah kita mengamati, kita nggak hanya melihat aja, mengamati itu
kita mengumpulkan informasi apa dari objek yang kita amati dalam bentuk data. Ya, data bisa dari pengukuran. Nah, kemudian membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Ya, setelah saya mengamati, akhirnya, ternyata tanaman butuh air. Kalau nggak dikasih air, mati. Itu penjelasannya ya. Penjelasannya digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar spek yang diamati dan membuat perkiraan. Misalnya, ini ada tanaman. Saya mupuk yang baik itu di mana? Oh, kalau gitu saya butuh 5 tanaman. Yang satu saya pupuk di daerah sini. Yang satu saya pupuk di sini. Yang satu saya pupuk di sini. Yang satu saya pupuk di sini. Dengan 5 tanaman yang berbeda misalnya. Atau biar 5 titiknya juga 5. Akhirnya kita lihat perkembangannya. Oh, ternyata mupuk yang paling baik itu di posisi sini misalnya. Ya, enggak terlalu dekat juga enggak terlalu jauh. Ya, di ujung-ujung akar misalnya. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu, kita memberi tindakan, terus kita melihat responnya, terus responnya itu dicatat. Oke. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan itu secara ngomong langsung, maupun tulisan dalam bentuk data-data, dalam bentuk jurnal, ya. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk bisa tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Mata kita ini kalau melihat angka-angka itu nggak enak. Lebih suka melihat gambar. Misalnya data tahun penduduk tahun 2007 ada 1 juta. Kurang nolnya. 2008 ada 2 juta. 2009 kurang nolnya juga ini ada 3 juta nih penduduknya. Kalau angka seperti ini nggak enak. Tapi kalau disajikan dalam bentuk grafik seperti ini, ya, wah, penduduk di daerah pertama 2007 ada 1 juta. Ini 2007, 2008, 2009, terus ini adalah juta. Ya, ini dalam juta ya. Ini 1, 2, 3. Loh. Kalau grafik ini kan enak. Oh, ternyata tiap tahun naik 1 juta ini penduduk. Nah, enak kita ngomongnya. Daripada dia tangkap, apa ini? Ya bisa sih, tapi lebih enak gambar toh. Nah, grafik ini, grafik juga macam-macam sesuai dengan kebutuhan nanti kita pelajari di IPA. Makanya IPA adalah ilmu yang solusi. Ya, mengkomunikasikan hasil pengamatan, keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis. Ya, ingat ini hubungan yang kita cari adalah harus sistematis. Kita ada sistematika yang jelas dalam menggambarkan sesuatu. Kalau enggak, saya grafiknya enggak apa-apa. Ah, saya grafiknya gini aja, enggak apa-apa. Yang penting keterangannya 2007, ini 1 juta. Ini 2008, ini saya kasih keterangan 2 juta. Ini 2009, ini saya kasih keterangan yang penting kan cocok 3 juta. Enggak ada sistematika. Ya, ini yang lihat ini apa? Ada apa ini? Ada cacing atau ada apa? Bingung. Ya, harus ada sistematikanya. Seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Nah, kita menafsirkan misalnya kira-kira ya. Kita tafsirkan di 2010 penduduknya berapa? Ya, pertambahannya. Oh, kalau 2010 saya bisa memperkirakan ini pasti 4 juta. Ya. Ya, perkiraan. Kalau seperti ini, 2010, nggak tahu ini, pokoknya naik turun, gitu loh, sesuka hati ya, nggak bisa. Harus sistematis untuk memperkirakan. Oke. Nah, keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan, bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dagang, ternyata kalau bungkusnya bagus itu customer saya suka. Kalau gitu besok sebelum saya jual barang-barang saya bungkusi dulu. Ternyata bungkus yang harganya Rp500 menaikkan harganya sampai Rp1.000. Jadi ada keuntungan di situ. Nah, berarti berdagang pun kita menggunakan pola-pola yang kita dapatkan dari kebiasaan orang IPA. Kita lanjutkan ya. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya matahari bersinar. Kenapa matahari bersinar? Apa itu sinar? Nah, kita pelajari, ternyata matahari mengeluarkan energi yang sangat besar dari reaksi fusi
hidrogen menjadi helium. Wah, ada hidrogen ya menjadi helium. Ditambah hidrogen akan menjadi helium, ditambah energi yang sangat besar. Energi dalam bentuk cahaya foton misalnya. Wah, ini nanti akan dipelajari waktu SMA ya. Yang penting kita tahu. Mungkin waktu masih SMP nggak sampai sejauh ini dulu. Bagaimana energi matahari bisa dimanfaatkan dulu? Bisa menjemur ikan asin, ya, bisa untuk sel surya, bisa untuk jemur baju, lah, itu manfaatnya. Ya, itu dipelajari di IPA juga. Ya. Meningkatkan kualitas hidup, nih, apakah bunga yang di taman akan tumbuh? Ya. Bunga tumbuhan ada bermacam-macam. Ada yang bisa tumbuh hanya dengan cara di stek, dipotong, ditancap, bisa. Oh, jenis seperti ini bisa stek. Jenis ini harus dicangkok. Jenis ini lebih baik pakai biji. Jenis ini bisa pakai kultur jaringan misalnya. Macam-macam. Kita pelajari di IPA juga. Makanya belajar IPA itu sangat menyenangkan. Ya. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk apa lagi? Menyelesaikan masalah. Misalnya mendapatkan air bersih dari air keruh. Dengan cara penyaringan. Bagaimana penyaringan? Prosesnya seperti apa? Air apa yang cocok? Bagaimana menghilangkan bakterinya? Di IPA dipelajari. Kemudian berpikir logis dan sistematis. IPA mengajarkan sesuatu harus logis, ya. Kenapa listrik lampu ini bisa nyala? Oh, karena kekuatan goib. Tidak bisa seperti itu. Karena ada listrik. Kenapa? Kalau lampu dikasih listrik bisa nyala. Karena arus listriknya bisa membuat di sini kawat wolframnya itu berpendar. Lah, kenapa bisa berpendar? Kenapa terus ini yang akan kita dapatkan di IPA. Akhirnya semakin dalam kita memahami segala sesuatu. Misalnya datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Kalau seperti ini kesimpulannya gini. Lah, kalau gini, objek yang dipelajari di IPA meliputi seluruh benda di alam semesta. Ya, interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Mulai dari yang sangat kecil tingkat atom. Ya, ini lebih kecil dari rambut. Ya, rambut aja ini ada ujung rambut itu ada ribuan mungkin jutaan atom di situ. Padahal ini satu atom yang kita pelajari betapa kecilnya. Ya. Dan kita juga mempelajari alam semesta. Yang terlihat ini adalah gambar galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Ya. Besar sekali. Matahari hanya titik kecil di sini dan bumi ini adalah sesuatu yang mengelilingi titik kecil di situ, titik cahaya di galaksi Bima Sakti. Nah, itu bagaimana kita mengukurnya? Ada metodenya di IPA. Ya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau unik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, juga berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, dan jagat raya. Pada gambar 1.8 menunjukkan berbagai benda hidup dan lingkungannya yang dijadikan objek pengamatan di IPA. Nanti IPA pun akan dibagi-bagi, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Geografi sebenarnya masuk IPA juga. Ya, ini adalah virus. Ya, ini kalau nggak salah virus HIV, kalau nggak salah, saya lupa. Ya, ini jelas, ini adalah pohon, dan ini adalah biota laut. Oke, jadi banyak sekali yang kita pelajari nanti. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kita mengamati, hal yang paling mudah, yang pertama kita mengukur. Nah, ini adalah mengukur. Apa itu mengukur? Nah, di sini ada definisinya. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan. Nah, kata kunci ini membandingkan ini. Ya, mengukur adalah membandingkan suatu besaran diukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di sini adalah pada gambar ini kita mengukur menggunakan jengkal. Jadi misalnya saya punya buku, ini saya punya buku. Bukunya panjangnya berapa? Kita hitung. Ini kurang lebih 1/4 jengkal. Ya. Jadi kita bisa menggunakan polpen misalnya, buku ini 2 polpen. Ya. Jadi atau spidol boleh juga. Buku ini sepanjang 1/2 kurang sedikit 2/4 spidol misalnya. Ya. Itu adalah bagaimana cara kita mengukur, membandingkan sesuatu dengan besaran lain. Misalnya waktu. Aku nunggu kamu loh selama 3 hari. Ya. Jadi lama waktu menunggu dibandingkan dengan lama hari, lama putaran bumi. Ya, gitu ya. Jadi membandingkan aku nunggu kamu seminggu sudah lama menunggu dibandingkan dengan lama waktu satu minggu.
Ya, satuan yang sepakati disebut satuan baku. Lah, mengukur seperti ini pun, ya, ini namanya pengukuran tidak baku. Tidak baku. Nah, tidak baku jengkalnya Pak Ali dengan jengkal kalian beda. Mungkin jengkal Pak Ali lebih panjang atau mungkin lebih pendek malah. Misalnya kalian mau beli ini. Ada dua orang misalnya. Di sini anggap saja namanya Ani. Ini namanya Budi. Nah, Budi disuruh beli tali jemuran. Ya, Bud, tolong beli tali jemuran. Terus dia ngukur. Saya ukur pakai depa ya Bu ya. Diukur ada butuh 10 depa. Ya sudah. Akhirnya dia ke toko, ketemu sama Ani. Ani, ini penjual misalnya. Ini Ani, saya beli tali jemuran ya sepanjang 10 depa. Dia ngukur pakai depanya. Karena Ani ini lebih kecil dan lebih pendek. Depannya akhirnya walaupun sama-sama 10 depan enggak cukup dipasang. Nah, inilah kalau menggunakan satuan yang tidak baku. Akhirnya disepakatilah suatu sistem yang baku. Ya. Jadi baku gimana ini? Ya sudah, belinya jangan bilang beli depa dong yang baku dalam inci, ini dalam inci atau dalam senti. Kalau televisi, layar monitor, layar HP biasanya kita pakai inci, ya. Nah, kalau tinggi badan biasanya senti, ya. Kita biasanya seperti itu, ya. Terus kita lihat di sini. Besaran apa yang dapat diukur pada buah jeruk? Ah, apa itu besaran dulu sebelum menjawab pertanyaan itu? Besaran. Ya. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, harus diukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Ya, kalau ini besaran yang bisa diukur apa? Ini jeruk ini. Apakah bisa kita mengukur besaran seberapa menarik jeruk itu? Tidak bisa. Seberapa menarik? Menurut saya ini menarik karena saya suka warna oranye. Menurut orang yang suka warna, nggak suka warna oranye, apa sih menariknya jeruk? Bulatan-bulatan oranye gitu aja. Tidak menarik. Ya, jadi setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. Nah, itu bukan besaran menarik enggaknya. Ya, enak enggaknya. Lah, ada orang yang suka agak kecut, ada yang suka manis, ya. Itu bukan besaran yang bisa diukur. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besaran apa yang bisa diukur? Semua orang persepsinya harus sama. Misalnya diameter jeruk bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Oh, diameternya ini 3 cm, ini 4 cm. Ini adalah mungkin 5 cm, ini ada yang 2,5 cm misalnya. Terus kita bisa mengolah data itu, rata-rata jeruk di sini diameternya adalah 3,25 cm misalnya seperti itu. Itu adalah data-data yang bisa kita ukur adalah diameter dari jeruk. Ya, misalnya atau mungkin jari-jari. Kalau diameter tahu jari-jari tinggal separuh dari diameter. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa kita beratnya massa jeruk berapa? Bisa kita pakai timbangan, satu jeruk berapa gram. Ya, ini adalah besaran yang bisa kita hitung. Ya. Ini berapa? Jadi bisa diameter, bisa massa. Ya. Masa jeruknya berapa? Nah, itu hal-hal yang bisa kita ukur dari besaran-besaran. Saya sudah menemukan dua besaran, besaran lain coba apa? Di sini kira-kira yang di kandungannya apa? Mungkin itu bisa kita ukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Ya. Cuman untuk SMP terlalu rumit gitu. Oke, kita lanjutkan. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional. Ya, di sini mana ini contoh-contohnya? Ini satuan-satuan tersebut ini memang tidak semua tulisan saya copy-paste di sini ya, tidak copy paste. Mungkin kalau ada yang nggak nyambung saya tambahkan sendiri. Satuan-satuan tersebut adalah contoh baku dalam sistem internasional SI setelah tahun
1700. Sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada 1980, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Penamaan ini berasal dari bahasa Prancis, Le Système International des Units. Oke, akan saya ceritakan sedikit menyambung tadi. Ini adalah tidak baku. Tidak baku. Setiap orang yang mengukur akan menghasilkan tidak baku itu beda orang, beda hasil. Nah, kalau yang seperti ini, sistem baku. Walaupun beda orang, hasilnya sama. Beda orang, yang mengukur hasil, sama. Nah, apa bedanya baku dengan satuan internasional? Satuan sistem internasional adalah yang sudah disepakati. Ya, baku pun ada yang pakai inci, ada yang pakai senti lah. Kita mau bagaimana? Misalnya kita bikin perahu yang canggih, ya, desainnya bagus, tapi kita belum bisa pakai bikin mesinnya. Kita di sini 70 senti untuk tempat mesinnya di dalam perahu. Ini ada di sini 70 senti, 70 cm misalnya ukuran tempat untuk mesinnya di sini adalah 50 cm. Terus kita pesan ke Jerman. Halo Mister, saya pesan mesin yang bagus untuk kapal saya dengan ukuran 70 dan 50. Dikirim mesinnya ternyata dalam ukuran inci. Nggak bisa dipasang. Terlalu besar. Nah, akhirnya agar seluruh orang seluruh internasional ini memiliki ukuran yang sama, maka dibentuklah satuan internasional yang berlaku di seluruh negara. Ya, untuk di fisika kita punya MKS dan CGS, ya, meter, kilogram, second dan sentigram, second, ya. Nah, kita untuk menyelidiki benda, benda ini ada yang sangat kecil selevel atom, ada yang sangat besar selevel alam semesta, alam semesta. Nah, ini ukurannya jangan semua dalam meter, semua dalam senti. Waduh, ini bahaya. Ya, harus kita gunakan simbol dan kelipatannya. Misalnya kalian, kamu beli flash disk berapa giga? 2 giga, 8 giga. Coba, kamu beli flash disk berapa bit? Saya beli flash disk 1 juta, 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 juta bit. Waduh, jutanya berapa kali tadi ya? Nah, susah. Ya. Nah, juta-juta-juta itu dapat diwakili dengan satu kalimat saja, giga. Karena juta kan 10 pangkat 3, nolnya ada 3. Kalau nolnya ada 6. Ya. Ya, kalau giga itu nolnya ada 9. Ya, berarti ribu juta. 1 ribu juta. Nah, agak susah juga 1 giga. Ya. Jadi untuk mengatasi kesulitan ini, maka dibuatlah simbol-simbol untuk menyingkat tera 10 pangkat 12. Ya. Kalau jadikan juta, jutanya berapa kali? Ada ribu, ribunya dapat kali ini kalau pakai ribu. Satu ribu, 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 ribu. Nah, gak enak. Ya, pakai tera. 10 pangkat 12, giga, 10 pangkat 9, mega, 10 pangkat 6, kilo, 10 pangkat 3, hekto, dan seterusnya. Ya, sehingga dalam menyatakan sesuatu, itu kita bisa lebih enak. Begitu juga yang kecil. Ya, misalnya panjang atom, panjang ada sistem koloid adalah 1 nanometer misalnya. 1 nanometer 0,0000 sampai 9 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru angka 1 di sini. Nulisnya kayak gini yang baca ya, bingung nanti. Ya, lah lebih enak saat ini 1 nanometer. Lah, gini kan enak ya. Nano ini adalah 10 pangkat min 9 atau 0,00000 sampai 9 kali ya. Baru yang ke-9 angka 1 atau angka berapa lah itu. Pengukuran jarak benda langit lah, misalnya kita ngukur jarak bumi sampai ini apa Saturnus, enggak pakai satuan itu bingung kita nanti. Benda-benda langit terletak jauh satu dengan lain, satuan yang digunakan menyatakan letak benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. 1 SA jarak bumi dan matahari 150 juta kilometer, 1 tahun cahaya adalah
jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun, yaitu 9,5 triliun kilometer. Wow, bayangkan seberapa jauh itu, jauh sekali. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini ayo kita latihan. Apakah yang dimaksud dengan mengukur dalam melakukan pengukuran? Mengapa harus menggunakan satuan pengukuran yang baku? Apakah yang dimaksud dengan mengukur? Membandingkan, kata kuncinya ya, membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sebagai satuan. Itu adalah mengukur. Mengapa harus dipergunakan pengukuran yang baku? Agar siapapun yang mengukur hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan. Berikan contoh besaran yang satuannya SI second detik. Misalnya lama memasak telur. Nah, ini bisa berapa detik? Detik itu sedikit ya, lama memasak telur bisa ratusan detik. Jangan. Yang satuannya detik itu misalnya lama yang waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh setinggi 1 meter. Ya, ini bola di tinggi 1 meter, waktu yang dibutuhkan ini berapa lama? Lama bola jatuh setinggi, jangan 1 meter deh, 10 meter misalnya. Nah, ini ada beberapa detik nanti. Ya, ini adalah contoh atau apa yang cukup singkat. Lama loading HP. Lama loading HP misalnya. HP-nya siapa yang loadingnya paling cepat? Nah, satuannya dalam detik, dalam berarti saya 10 detik sudah loading, sudah selesai. Kamu dari mati dinyalakan sampai bisa dipakai itu berapa lama? Lah ini bisa dihitung pakai detik, ya. Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 SA. Berapakah jarak ini dalam kilometer? Satuan astronomi, ya. Tadi ada di sini satuan astronomi, ya, kita lihat. Nah, satu astronomi adalah 150 juta kilometer, ya, 1 SA 150 juta. Kalau 30 SA, ya, 30 SA sama dengan 150 kali 30 kilometer, berarti atau 30 kali 150 gitu aja ya, biar enak. Jadi 30 kali 150 ya kilometer. Ini sama dengan 3 kali 5 ini adalah 15. 5 nyimpen 1. 3 kali 1 adalah 3 tambah 1 4. 45 nolnya 2. 450 kilometer itu adalah 30 satuan astronomi. Ya, kita cek lagi satuan astronomi karena Pak Ali terus terang gak hafal. Jadi harus lihat di sini loh, bukan di sini ya. Kita geser, nah ini dia. 150 juta, ada jutanya, hampir saja ya, ada jutanya. Jadi di sini 140 juta kilometer. Ya. Ini dalam juta km. Jadi ini juta km ya. Atau secara metode ilmiah tadi adalah 45 juta itu adalah apa, mega. Ya, kita lihat juta itu apa sih? Juta. Nah, di sini gunanya baru terasa di sini ya. Nah, di sini tadi mana? Ah, ini. Ini 10 pangkat 6 mega itu juta. Di atasnya mega giga. Giga 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu giga. Terus kita pakai di sini. Wah, ini salah tempat. Nah, ini juta kan 6. 45 00 ya tambah 6. 1 2 3 4 5 6. Harusnya kan gini. Ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 4,5 giga
kilometer. Nah, gini kan enak, lebih singkat. Ya, kita bisa pakai giga untuk ini. Mengapa semua ilmuwan dan produsen penghasil barang-barang pabrik di seluruh dunia harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama? Tadi sudah saya contohkan agar memiliki persepsi yang sama, agar tidak ada agar terjadi kecocokan, terjadi kesamaan satuan gitu aja, kesamaan satuan. Dan tadi saya contohkan ya, jadi sudah misalnya kita dalam senti, yang semuanya harus dalam senti. Misalnya layar monitor sudah terlanjur dalam inci, semua produsen di seluruh dunia pakainya inci, tidak pakai senti. Coba kalian beli monitor atau HP pakai satuan senti, tidak ada yang pakai itu, karena sudah disepakati inci itu. Itu. Tapi kalau dalam sains, dalam perhitungan fisika, ya itu pakainya senti sebenarnya. Cuman dalam dagang itu kadang-kadang ada perkecualian. Sekarang kita akan bahas besaran pokok. Besaran pokok yang pertama kita bahas adalah panjang. Ya. Panjang menggunakan satuan dasar SI meter. Ya, 1 meter standar baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama sekian. Untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat pengukur tiruan dari meter. Ini bisa di ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya ini, angka yang root ini bisa didekati, kita biasanya menggunakan 3 kali 10 pangkat 8 meter. Atau 3 nolnya 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter. Kalau gini kan agak susah, ya. 300 juta meter, ya. Seper 300 juta meter, jarak yang ditempuh, ya, dalam ruang hampa selama seper 100, ini 300 juta detik. Itu cahaya menempuh berapa jauh. Ya, itulah yang digunakan sebagai satuan meter. Lalu kita nggak bisa pakai cahaya karena alatnya ini sangat rumit. Ya, kita pakai tiruannya, memudahkan kita. Ini ada jangka sorong, ini ada meteran apa yang biasa pakai tukang-tukang itu ya. Ini adalah penggaris yang didesain di fotokopi, ya. Ini penggaris logam. Nah, ini yang di anu orang yang jahit-jahit itu, ya. Meteran pakaian itu, meteran kain, ya. Dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi nol saat alat ukur. Ya, dalam pengukuran panjang, ujung awal benda berimpit dengan angka nol pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran. Ya, namanya kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks. Jadi, kalau ngukur, ini yang benar. Mata harus tegak lurus. Kalau enggak, miring dari sini atau kanan. Jadi, misalnya ini pasnya di jari apa? Jari tengah apa? Jari jempol atau kelingking? Ini seharusnya pas pada jari tengah. Tapi kalau saya lihatnya dari sini, oh enggak, jariku pas pada jari jempol. Kalau dilihat dari sini, enggak, jariku ini pas jari kelingking. Jadi ngelihatnya harus tegak lurus. Ya, itu ya ilustrasinya. Sekarang kita akan mempelajari massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam berat dalam suatu benda, disebut massa benda. Massa ini beda dengan berat. Dengan berat. Kalau berat satu, kalau massa satuannya adalah kilogram. Biasa kita gunakan kilogram. Kalau berat ini satuannya adalah newton. Ya, berat sendiri dalam bahasa Inggris disebut weight adalah massa kali gravitasi. Memang kita dalam kehidupan sehari-hari sering berapa ini beratnya, berasnya 1 kilo. Nah, seperti itu. Itu salah secara sains, secara fisika salah. Tetapi sudah terlanjur, kaprah digunakan masyarakat, ya kita bisa menerima itu. Ya, justru jangan bilang newton, nanti malah nggak tahu. Kalian beli, bu saya beli beras bu 3 newton. Loh mas, ini toko kecil, kalau beli sampai 3 ton ya ke pabriknya sana. Dikira 3 ton. Ya, artinya apa? Ya, kita cukup tahu aja dalam kehidupan sehari-hari, ya kita menyesuaikanlah bagi kebiasaan masyarakat, ya. Tapi yang benar di dalam sains, massa satuannya kilogram. Kalau berat itu beda dengan massa, ya. Oke. Dalam satuan SI, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan newton. Satuan kilogram standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang dibuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Prancis.
1 kg setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Kenapa 4 derajat Celcius? Di sini terjadi anomali air. Jadi air itu kalau dipanaskan dari 4 derajat Celcius akan memuai. Kalau didinginkan dari 4 derajat Celcius juga akan memuai. Itulah anomali. Biasanya kalau dipanaskan kan selalu memuai, didinginkan selalu menyusut. Tapi tidak berlaku untuk air. Air 4 derajat Celcius semakin didinginkan semakin menyusut. Semakin memuai, maaf. Jadi tidak, kalau benda lain semakin didinginkan semakin menyusut, tapi air 4 derajat Celcius didinginkan malah akan menyusut. Malah akan memuai. Ini kebalik ya. Jadi air 4 derajat Celcius ya. 4 derajat Celcius ya. Dipanaskan akan memuai, suhunya didinginkan juga memuai. Ya, biar nggak salah-salah ngomong lagi, saya tulis aja sekalian. Ya, oke. 1 kilogram standar yang disimpan di Sèvres, Prancis. Mengapa harus dibuat kilogram standar? Agar seluruh dunia bisa menggunakan sebagai acuan. Ya. Ini adalah alat ukur, namanya adalah neraca lengan. Ya, neraca lengan untuk mengukur massa benda. Lupa saya namanya. Ohaus ini apa neraca Ohaus. Nah, kalau ini neraca bekas untuk mengukur berat benda. Nah, ini biasanya satuannya dalam tidak dalam kilo tapi langsung dalam ton biasanya gitu. Belum ada juga yang dalam kilo, ya. Langkah kedua, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menghitung pakai neraca Ohaus. Langkah pertama, kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar pada saat semua beban digeser di angka 0 dengan memutar skrup kalibrasi. Ini ada skrup kalibrasinya saat sebelum ada beban harus sudah rata. Ya, harus dalam kondisi rata. Langkah kedua, letakkan benda di piringan beban. Langkah ketiga, geser-geser ya, beban geser sehingga setimbang. Dan kita akan baca nilainya. Di sini terlihat ada 7,5, di sini ada 100, di sini 90 ya. Cara bacanya adalah massa benda ini yang 100 yang paling besar, ini ditambahkan semuanya intinya ya, 100 ya ditambahkan dengan 90 ya, ditambahkan dengan 75. Jadi 197,5 satuannya dalam gram atau Ohaus ya, seperti itu. Waktu, alat pengukur waktu bisa pakai jam tangan, bisa pakai stopwatch untuk yang lebih teliti. Stopwatch ini yang analog, boleh juga pakai stopwatch yang digital. Ya. Oke, kita akan scroll ke bagian lain. Oke. Satuan SI untuk waktu adalah detik atau second. Satuan SI adalah standar internasional. Ya. Satuan sekon standar baku adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar sebanyak sekian. Berdasarkan atom ini, hasil pengukuran waktu dalam selang waktu 300 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 second. Jadi sangat presisi, ya. Ditunggu sampai 300 tahun pun melesetnya, kesalahannya tidak sampai 1 second. Artinya sangat presisi, ya, getaran atom cesium ini. Empat besaran pokok yang lain akan dipelajari pada bab berikutnya. Nah, ini cukup sampai pada ini dulu. Panjang, ya. Ini adalah besaran pokok yang kita miliki, yang pokok ya, nanti akan kita pelajari yang turunan. Panjang satuan meter simbolnya adalah seperti ini, saya tambahkan dimensi ya, dimensinya adalah m besar. Massa ini kilogram, kg ya, panjang dimensinya l, maaf ya, ya ini baru yang m. Waktu second ini dimensinya adalah t. Dimensi berguna untuk menentukan suatu besaran dengan besaran lain sama apa enggak. Tapi nanti kita pelajarinya, sekarang asal tahu dulu ya. Kuat arus ampere I. Ini adalah kuat arus ini ampere I. Saya agak lupa, mungkin kalau nggak salah theta. Ya. Suhu Kelvin K. Mol ini N. Kuat ala kuat intensitas cahaya CD. Wah ini. Suhu ini yang theta Kelvin. Kelvin ini K. Ini pasti saya ingat, saya agak lupa itu kandela sama kuat arus. Karena lupa, kita sebaiknya googling saja. Oh, ini adalah grup kita, grup Gengsel Awards. Kalian boleh ikut grup ini untuk bergabung dengan pembahasan-pembahasan yang sudah Ali bikin. Ya,
Di situ nanti ada banyak teman, kalian juga bisa tanya-tanya pelajaran seperti ini ya. Ya, nanti linknya akan saya kasih di bawah ya. Jadi silakan. Oke. Dan kalau kalian membutuhkan ini pembahasan matematika ya, nanti linknya akan saya pasang di atas itu deh ya. Kita lihat ya, kalau saya lupa ingatkan ya. Coba kita akan googling dimensi besaran pokok, dimensi besaran pokok. Nah, wah ini. Kuat arus I, kuat arus itu I. Oke. Atau image saja ya, biar komplit ya. Nah, ini. Kuat arus teta suhu. Teta itu suhu. Itu suhu bukan dalam Kelvin, ini dalam teta. Ya, ini dalam teta. Kuat arus ini I. Ya. Terus coba satu lagi yang saya lupa. Intensitas cahaya itu dalam G. Oke, intensitas cahaya itu G. Ya, ini teta bacanya ya. 0 dicoret ya. 0 dicoret ini teta, ini I. Oke. Sekarang kita latihan. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang yang disepakati lebih dahulu. Yang nilainya besaran yang disepakati terlebih dahulu. Yang disepakati oleh para ahli gitu aja ya, disepakati oleh para ahli. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan akal. Besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh para ahli lebih dahulu. Ahli terlebih dahulu. Nah, ini adalah besaran-besaran pokok. Ya, besaran-besaran ini munculnya karena sudah disepakati oleh para ahli atau ditentukan, ya. Disepakati oleh para ahli atau kata disepakati boleh juga ditentukan. Ditentukan. Ya, besaran yang disepakati atau ditentukan oleh para ahli terlebih dahulu. Mengapa dibuat satuan-satuan standar? Ya, agar kita memiliki satuan yang sama untuk memudahkan, ya, sama untuk memudahkan dalam proses belajar, proses dagang, ya, agar kita memiliki satuan yang sama. Pada intinya dibuat seluruh dunia, ya. Misalnya 1 kilogram standar, 1 oz standar ini. Mengapa dibuat satuan-satuan standar? Misalnya 1 kilogram standar, 1 meter standar, dan 1 sekon standar. Ya, sama. Agar kita memiliki satuan yang sama. Atau ini berarti bukan ini yang dimaksud oleh pertanyaan tadi ya. Mungkin lebih cocok. Mengapa dibuat satuan-satuan standar? Agar bisa menjadi acuan untuk menjadi acuan ya dalam belajar sains atau IPA ya, harus ada standar yang disepakati oleh semua orang ya. Nah, ini sebagai acuan. Kalau kita bilang 1 kilo, acuannya ada di Perancis sana. 1 kilo itu apa ya? Berilah contoh-contoh besaran dalam kehidupan sehari-hari yang satuan dalam SI adalah meter, kilogram, dan sekon. Meter misalnya adalah panjang rel kereta api mungkin. Panjang tiang bendera. Nah, ini dalam satuan meter, kilogram adalah beras ya, bisa gula, bisa dinyatakan dalam meter itu banyak ya, macam-macam jarak dari sekolah ke rumahmu mungkin banyak meter. Second, ini jelas ini adalah waktu untuk tadi sudah menyalakan HP, waktu yang berangkat ke sekolah ya, boleh dalam detik juga, waktu berangkat ke sekolah ya, lama waktu pulang sekolah, macam-macam. Jadi yang ada hubungannya dengan
waktu ya, lama waktu untuk apa loading komputer tadi sudah loading HP ya, itu yang apa mudah kita lakukan dalam waktu singkat ya. Kalian harus kreatif lah, intinya corak bikin contoh sendiri yang ada hubungannya dengan waktu apa. Jika pengetahuan dan teknologi makin maju, mungkinkah satuan standar yang digunakan sekarang diperbarui? Mungkin saja ya, jika diinginkan, jika ditemukan satuan standar yang lebih presisi. Tadi kita menggunakan getaran atom cesium sebanyak berapa kali itu ya, banyak kali. Nah, itu ada kesalahan selama 300 tahun itu kurang dari 1 detik. Siapa tahu di zaman kalian menemukan ada kesalahan 1 detik ditempuh bukan 300 tahun tapi 1 juta tahun misalnya, kan lebih presisi. Boleh aja diganti. Ya. Itu. Besaran turunan, luas. Besaran turunan adalah besaran yang bisa diuraikan menjadi besaran pokok. Ya, kalau besaran turunan enak, saya ngasih definisinya. Besaran pokoknya tadi agak belibet ya. Jadi besaran yang disepakati oleh para ahli lebih dahulu. Untuk benda yang berbentuk persegi, ini luas adalah bisa panjang kali lebar. Ya, sisi kali sisi kalau persegi ya, sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan pengukuran panjang dengan lebarnya, ya, atau mungkin bentuk persegi panjang, panjang kali lebar, luas adalah panjang kali lebar dan seterusnya. Bagaimana cara mengukur luas benda yang bentuknya tidak teratur, misalnya selai daun? Kita bisa membuat matriks seperti ini, terus kita hitung. Ini misalnya 1 cm, di sini 1 cm, berarti 1 cm persegi. Yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15 cm persegi ditambah. Ya, ini digabung sama ini jadi 1 misalnya. Atau ini jadi 1, dihitung 1. 1, 2, ini dengan ini dihitung 1, 3. Ini dengan ini misalnya dihitung 1, 4, ini 5, 6, ya, di sini 7 belum dihitung tadi ya, 8, 9, jadi tambah 9 cm kuadrat, jadi kurang lebih ya sekitar 24 cm persegi. Semakin kecil, ya, semakin kecil grafiknya, semakin presisi, semakin kecil ininya. Ini saya bagi menjadi 2 misalnya. Dibagi menjadi 2, semakin presisi. Ya, dengan menghitung ini berarti setengah sentimeter nanti di jumlah. Atau bukan cara digabung-gabung, yang lebih dari setengah dihitung 1. Yang kurang dari setengah enggak dihitung, ini juga boleh. Ya, yang lebih dari setengah dihitung 1, yang kurang dari setengah enggak dihitung. Biasanya gitu sih, bukan digabung-gabung ya. Yang lebih dari setengah dihitung 1, yang kurang dari setengah tidak dihitung. Ya, akhirnya semakin kecil ini akan semakin presisi kita menyatakan luas daun. Volume. Volume ini gampang. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lah seperti ini kalau cairan dimasukkan pada gelas ukur. Kita bisa menghitung pakai gelas ukur ya. 1 liter adalah 1 desimeter kubik ya. 1 liter adalah dan seterusnya ini. Oke. Kemudian cara termurah beli minuman, ayo kita lakukan. Misalnya kamu membeli minuman segar untuk persiapan piknik di sebuah toko. Kamu menemukan dua cara yang mungkin untuk membeli minuman segar, yaitu sebotol berisi 2 liter dengan harga Rp10.000 atau 6 kaleng. Ya, di sini saya kayak pakai hijau. 6 kaleng 250 ml dengan harga 2.000. Bagaimana cara kamu memutuskan membeli minuman botol atau kaleng agar lebih ekonomis? Ya, ini ada panduannya. Ya, berapa volume minuman yang diperoleh dari satu botol dan berapa volume yang diperoleh dari 6 kaleng? Nyatakan setiap jawabanmu dalam liter. Nah, ini caranya kita melihat harga per liternya mana yang lebih murah. Ya. Nah, di sini ada botol dan kaleng. Untuk kasus botol
minuman satu botol berisi 2 liter ya, dengan harga 10.000. Berarti satu botol sama dengan 2 liter. Oke, satu botol 2 liter. Sekarang oh yang botol seharusnya yang warna merah ya. Ya, satu botol 2 liter. Satu botol, atau ini saya ini dulu aja. Satu botol sama dengan 2 liter dengan harganya 10.000. Kalau kaleng ya, kaleng kamu melakukan dua cara yang mungkin untuk membeli minuman segar, yaitu berisi 2 liter dengan harga 10.000, 6 kaleng 250 liter dengan harga 2.000. Ya. Di sini untuk berapa sebotol ya, satu botol di sini tadi satu botol ya. Oke, satu botol. 2 liter harga 10.000. Sekarang untuk minuman kaleng. Jadi kaleng itu ada 6 kaleng. 6 kali 250 ml ya. 6 kali 25 itu adalah 150. Ya, ada nolnya 1, 1.500 ml. Ini sama dengan mililiter mili itu 1/1000. Berarti 1,5 liter. Ya. Kalau ini harganya 10.000. Ya, ini sudah ya, masing-masing saya kerjakan. Berapakah volume minuman yang diperoleh dari satu botol sudah, yaitu 2 liter, dan berapa volume yang diperoleh dalam 6 kaleng, ya dalam liter. Ini adalah 2 liter dan ini 1,5 liter. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, saya pakai merah aja. Berapa harga minuman tersebut per liternya jika membeli dalam botol, hitung pula per liternya jika membeli kaleng. Per liter dalam botol, ini pertanyaan yang kedua. Per liter dalam botol, ini ada harga per liter. Berarti harga per liternya adalah harganya 10.000 dibagi 2 liter. Jadi ini adalah 5.000 per liter. Ya, 5.000 per liter harganya. Sedangkan kalau kaleng, ya liternya tadi berapa? Kaleng ya, kaleng itu yang ini botol yang kaleng warna hijau ya. Harga per liter sama dengan di sini adalah harganya berapa? 2.000. Tiap kalengnya ya, 2.000 tiap kalengnya, ternyata bukan totalnya ya. Nah, kita sebenarnya di sini bisa langsung menghitung yang nomor satu apa, berapakah volume minuman yang diperoleh dari satu botol dan berapa volume yang diperoleh dalam 6 kaleng. Nah, ini harus ini jawabannya ya. Kalau ini harga per liternya, kita enggak pakai data ini enggak masalah, pakai data ini juga boleh. Ya, jadi per liternya adalah 1,5, tapi harganya harus dikalikan dulu di sini. Ini kan tiap kalengnya, kalau 6 kaleng ya harganya adalah 6 kali 2.000 yaitu 12.000. Ya, 1,5 bagi 12.000. Salah, balik saya. Seharusnya 12.000 bagi 1 kaleng ya. Sama dengan 12.000 dibagi 1,5. Jadi harganya berapa? Kita pakai kalkulator. Ya. 12.000 ya dibagi 1,5 liter. Jadi harganya 8.000 per liter, 8.000 per liter. Mana yang lebih murah? Ternyata lebih murah kita pakai yang botol ya. Beli dalam botol. Ini. Hitung harga per liternya jika membeli kaleng dan lot, manakah yang lebih murah? Dalam botol lebih murah. Nah, enaknya belajar IPA ini bisa ngitung ya. Nah, berpikir kritis, jika kamu membeli minuman segar untuk acara yang lebih besar, kamu harus menyusun anggaran lebih dahulu. Dana yang tersedia adalah 50.000. Berapa liter minuman segar yang dapat dibeli? Ya, 50.000. Padahal harga di sini berarti 50.000 kalian harus membeli dalam botol sebanyak-banyaknya. Dalam botol kan harganya satu botol 10.000. Ya, jadi beli 5 botol. Beli 5 botol. 5 botol minuman ringan ya. Berapa liter minuman segar yang dapat diberi? Berarti
Satu botol kan 2 liter. Banyak minuman. Berarti 5 kali 2 liter sama dengan 10 liter. Nah, ini yang paling murah. Ya. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah massa terlarut dan dibagi volume. Ini adalah rumusnya. Jadi terlarut itu adalah zat, pelarut itu adalah yang lebih banyak. Biasanya air. Ya, ini zat apa? Bisa garam, bisa gula. Ini yang terlarut. Pelarutnya biasanya, tidak harus air loh ya, biasanya air. Oke ya. Atau contoh pelarut itu adalah air, ini contohnya. Nah, ini sudah mentok ya. Kita nah, ini saya sedikit saya tambah kadar. Kadar konsentrasi itu macam-macam, bukan hanya konsentrasi ini, ada konsentrasi massa, ya konsentrasi volume, macam-macam. Atau yang beli biasanya kita pakai ini aja, cincin emas. Ya, ini kadarnya atau konsentrasinya bisa dalam karat. Emas murni ini 24 karat. Ya, ada kandungan alkohol, biasanya ini karat, bukan persen ya, karat. Kalau alkohol biasanya dinyatakan dalam persen. Misalnya kita beli obat apa untuk apa pembersih luka, alkohol misalnya 5%. Ya, oh kok 50. 5% artinya dalam 5% volume misalnya. 5% volume, kalau kalian punya 100 liter, yang 5 liter adalah alkohol, yang 95 liter adalah air. Ya, jadi ini kalau 100 liter itu persentase volume. Jadi dihitung dari total volumenya. Oke, kita akan memecahkan masalah. Menentukan konsentrasi larutan. Nah, ini coba kita pecahkan. Karena tintanya sudah biru, saya akan pakai merah. Memecahkan masalah. Menentukan konsentrasi larutan itu melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. 2 liter. Berapakah konsentrasi larutan gula yang dibentuk dalam 1 gram per liter? Ya, jadi konsentrasi ini tadi ada berapa gram? 20 gram dalam 2 liter air. 2. Berarti ini 10 apa satuannya tadi ya? 10 ini situ ada sih. 10 gram per liter. 10 gram per liter. Oke ya, seperti ini. Langkah-langkah pemecahan masalah. Apa yang diketahui? Massa terlarut 20 gram, volume larutan 2 liter. Langkah-langkahnya ya. Menentukan konsentrasi larutan, apa masalahnya? Bagaimana strateginya? Gunakan penentuan konsentrasi. Kemudian ini adalah rumusnya. 20 per 2 adalah 10 gram per liter. Bagaimana penerapannya? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini apa yang dilarutkan tadi? Gula misalnya untuk apa? Bikin teh manis misalnya ya. Kalian sebagai ahli teh ya, dalam setiap 1 liter air itu teh itu berapa sih gula yang harus dimasukkan biar rasanya itu paling enak. Nah, gitu ya. Laju pertumbuhan. Kenapa bukan kecepatan? Ternyata kita pakai laju karena tidak ada arahnya. Kalau kecepatan harus ada arahnya. Besar karena pertumbuhan bisa ke atas. Tanaman bisa juga nyamping ya, tanaman seluruh-seluruhan itu kan nyamping, bisa agak miring ke kiri ke kanan. Nah, makanya kita gunakan laju. Besarnya panjang suara dan waktu yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman, misalnya kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi 20 cm, pada 10 hari tingginya 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung itu dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan adalah pertambahan tinggi bagi selang waktu. Cara matematis laju ya pertumbuhan bisa kita delta T per delta H. Ini ketinggiannya. Ini delta T adalah waktunya. Ya, delta itu artinya H2 dikurangi H1 dibagi T2 dikurangi T1. H2 adalah ketinggian pada perhitungan kedua, H1 adalah tinggi pada perhitungan pertama, yaitu kedua 10, pertama 20. Waktu
Waktu pertama masih 0, waktu kedua adalah 10 hari. Ini masih 0 hari. 10 dikurangi 0 adalah 10 dan ini akan menjadi 4 cm per hari. Ya, ini rumus secara matematis, ini secara kalimat dan ini adalah hasil. Ini adalah tanaman jagung, ya. Ayo kita latihan lagi. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang bisa diuraikan menjadi besaran lebih dari satu, ya. Besaran menjadi dua atau lebih, ya. Satu atau lebih, ya. Satu atau lebih. Atau langsung aja menjadi besaran-besaran pokok kita aja. Menjadi satu atau lebih. Lebih, ini aja besaran pokok. Pokok. Apa, mengapa volume termasuk besaran turunan? Volume massa adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Jadi meter pangkat 3 satuannya. Karena ada lebih dari satu besaran pokok, ya, lebih dari satu besaran pokok, maka disebut besaran turunan. Karena lebih dari satu besaran pokok, baik sama maupun berbeda, atau bisa diuraikan menjadi besaran pokok yang lain, yang sudah disepakati oleh para ahli ada 7, ya. Jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 200 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam gram per liter? 200 ml adalah 0,2 liter, 25 liter. Mili adalah 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000. Jadi volumenya adalah 250 dibagi 1000, ya, 0,25, ya. Ya, massanya 5 gram. Jadi konsentrasi adalah 5 dibagi 0,25. 0,25 adalah 1/4, ya. Jadi 5 dibagi 1/4 atau 5 dikali 4/1 sama dengan 20 gram per liter. Oke. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Dalam awal pengukuran tinggi perkecambahan adalah ini H1 adalah 2 cm. Ini H1, H2-nya adalah 5 hari. Kemudian ini H2-nya adalah 8. Ya, selangnya 5 hari, delta T langsung adalah 5, ya. Ternyata tinggi kecambahan menjadi 8 cm, berapakah laju? Laju adalah delta H dibagi delta T. Delta H-nya adalah berapa ini? 8 dikurangi 2 dibagi delta T langsung 5. 8 kurangi 2 ini adalah 6/5 adalah 1/1/5 satuannya. Ya, 1/1/5 satuannya adalah cm per hari. Oke, ini ada berpikir kritis. Misalkan kamu hendak menentukan produktivitas lahan sawah yang ditanami padi. Rumuskan satuan yang sesuai untuk menghitungnya. Beri penjelasan tentang rumusan tersebut. Kamu hendak menentukan produktivitas lahan sawah yang ditanami padi. Rumuskan satuan yang sesuai untuk menghitungnya. Ini adalah sawah, ya. Ini panjang dalam meter, lebih baik ya. Lebar juga dalam meter. Dalam kurung aja meter, ya. Beri penjelasan tentang rumusan tersebut untuk menentukan produktivitas lahan yang diberi tanam padi ini luas. Maka luas adalah meter persegi, panjang kali lebar, ya. Ini dalam meter kali dalam meter adalah meter persegi. Produktivitas, ya. Ini dibandingkan dengan hasil. Produktivitas adalah hasil dibagi luas lahan. Hasil mungkin dalam kilogram atau dalam ton, boleh. Standarnya dalam kilogram, maka produktivitas adalah nanti dalam kilogram dibagi luasnya adalah meter persegi. Nah, ini adalah satuan yang cocok. Beri penjelasan tentang rumusan tersebut. Rumuskan satuan yang sesuai. Kilogram per meter persegi. Berapa kilogram per meter persegi yang dihasilkan dari lahan tersebut. Paham ya? Info ilmuwan. Tahukah kamu? Terdapat banyak ilmuwan yang mengembangkan pola-pola pengamatan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada Robert Grosseteste, ya, adalah teori perintis teori ilmiah yang memperkenalkan metode analisis penggunaan pengamatan, percobaan, penyimpulan, membuat evaluasi ilmiah, ya,
Proceteste banyak mengacu pada pemikiran Platonis dan Aristotelian, dan ini semua akan disebut sebagai metode ilmiah. Metode yang dipakai untuk mengamati hal-hal yang bersifat ilmiah. Francis Bacon dikenal sebagai bapak ilmu kealaman yang mempunyai ajaran bahwa kebenaran harus dengan menggunakan pengumpulan fakta sebanyak-banyaknya atau empiris, kemudian menarik kesimpulan. Metode induktif pertama kali diterapkan oleh Bacon. Ya, induktif itu dari hal yang umum menjadi yang khusus, akhirnya menjadilah teori. Datanya banyak, ya. Data lama waktu dalam sehari. Hari Senin 24 jam, Selasa 24 jam, kurang 1 menit, Rabu, Kamis, Jumat dihitung semuanya di rata-rata, oh ternyata dalam 1 minggu itu adalah 24 jam. Jadilah sebuah hal yang umum. Umum. Ya. Nah, kita mengamati kalau 1 tahun sehari itu bisa dihitung, ya. Satu hari didefinisikan dulu apa? Mulai matahari terbit sampai tenggelam misalnya. Dikalikan 2 atau dari mulai terbit sampai terbit lagi itu 1 hari. Nah, akhirnya diambil rata-ratanya itulah waktu selama 1 hari ya, gitu ya. Galileo Galilei pada 1564 sampai 1642 adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan metode pendekatan ilmiah di Eropa. Penemuannya yang terkenal adalah penelitian kembali teori Copernicus tentang heliosentrisme dengan menggunakan teleskop matematika. Galileo melalui pendekatan saintifiknya berhasil menunjukkan bahwa teori geosentrisme dianut orang pada masanya adalah salah dan tidak berdasarkan pengamatan ilmiah. Sayang sekali dia dihukum mati kalau nggak salah oleh otoritas waktu itu karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Masa kok matahari yang dikelilingi bumi? Kan kita tahu sendiri bumi yang dikelilingi matahari. Oh, kamu sesat. Akhirnya dihukum waktu itu ya. Kalian bisa cari sendirilah di Google seperti apa perjalanan hidupnya. Penelitian IPA juga ditunjang dari hasil penelitian Antoni van Leeuwenhoek, ya, yang menemukan mikroskop. Mikroskop ini adalah pintu kita mempelajari sel. Sel adalah pintu kita untuk mempelajari makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup itu tersusun? Bagaimana kok makhluk hidup bisa hidup? Apa mekanisme yang terjadi dalam makhluk hidup? Diawali oleh penelitian ini adalah penelitian yang sangat penting. Ya, kemudian jauh sebelumnya zaman para ahli tersebut, seorang ilmuwan yang bernama Ali Kindi yang lahir pada tahun 796 Masehi, Al Kindi ya, meneliti objek IPA dan berhasil menjelaskan secara rinci proses kimia seperti penyaringan dan penyulingan. Nah, apakah masih ada? Kita lihat. Oh, masih. Rangkuman sekarang. Ya, ini bagian akhir sudah ya, sudah rangkuman. Rangkuman penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses antara lain mengamati, ya, mengamati bukan hanya melihat, mengamati itu untuk mengambil data, membuat inferensi dan mengkomunikasikan, membuat inferensi mencari data-data lain dan mengkomunikasikan. Jadi apa yang kalian amati harus dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran sendiri adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sebagai pembanding. Ya, ini bagian dari pengamatan. Kita harus melakukan pengukuran agar kita tahu data-data lebih detail dan bisa digunakan kecenderungannya dan untuk memprediksi apa langkah selanjutnya atau kecenderungan berikutnya. Mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran jenis dengan satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. 5 cm, 5 adalah nilai, cm adalah satuannya. Mengukur membutuhkan alat ukur harus sesuai dengan besaran yang diukur. Nggak boleh mengukur panjang misalnya dengan termometer. Ya, mengukur panjang harus dengan penggaris. Besaran yang diukur terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan. Ya, satuan besaran pokok didefinisikan lebih dulu oleh para ahli. Ya, dan satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Panjang masa waktu, pad arus, suhu, jumlah zat dan intensitas cahaya termasuk sebagai besaran pokok. Luas, volume, konsentrasi, kepekatan, larutan serta pertumbuhan termasuk besaran turunan karena di situ misalnya tadi ya pertumbuhan adalah sentimeter per hari misalnya. Sentimeter adalah besaran waktu, hari adalah besaran panjang. Ini hari adalah besaran waktu. Jadi ada dua besaran di situ. Ini adalah turunan berarti. Uji kompetensi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Apa yang menjadi objek pengamatan di IPA? Segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang ada di alam. Ya, ada di alam. Tidak termasuk alam goib ya.
IPA, Mas Heri, ilmu pengetahuan alam ya, alamnya alam yang nyata ya, jangan dilanjutkan alam goib, nanti salah. Mengapa dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang baku agar semua orang ya yang mengukur, tulisannya jelek sekali ya. Ya ini aja, agak geser aja, saya semua orang yang mengukur menghasilkan nilai yang sama. Oke, kemudian jelaskan cara mengubah satuan panjang dari satuan SI ke satuan SI yang lain. Dapatkah satuan massa volume diubah dengan cara yang sama? Berikan penjelasan. Bisa. Ya, jadi dengan melihat daftar konversi. Dengan melihat daftar konversi. Ya, daftar konversi, kalau kalian mau mencari bisa ada di Google, daftar konversi satuan panjang. Daftar konversi satuan panjang misalnya. Nah, di sini akan ada. Loh, tidak bisa. No internet. Wah, ini internetnya lagi error. Jadi tidak bisa internetan. Nah, tapi tidak apa-apa. Intinya caranya gitu ya. Ini koneksinya lagi ada masalah. Oh, kelihatannya ada masalah jaringan. Jadi harus saya laporkan nanti. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, di sini. Lakukan pengubahan satuan di bawah ini. Di sini ada mililiter ya, menjadi liter. Mililiter menjadi liter. Mili itu adalah M. M adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat min 3 dibagi 1000. Ya, jadi ini akan menjadi, kalau dibagi 1000 akan menjadi 2,5. Ya, ini dibagi 1000. Ya. Kalau ini 4 km jadi sentimeter. Nah, ini kilometer jadi sentimeter, caranya adalah kamu harus datang malam demi cium mama. Kilometer kamu harus datang malam demi, ini datang ya, demi cium mama. Kilometer ke sentimeter ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 10 pangkat 5. Ya, itu caranya. Nah, 4 kilometer berarti 4 kilometer jadikan sentimeter. Wow, dikali ya. 4 kali 10 pangkat 5 sentimeter. Atau 4 nolnya 5 kali itu 2, 3, 4, 5. Ya, sentimeter. Sesuai dengan urut-urutan yang kita miliki ini tadi. Oke, 2 kilogram jadi miligram. Mili itu adalah 1 per 1000. Berarti 2000 miligram. Oke. Oh, miligram. Maaf, itu dari 2000 gram. 2 kilo itu adalah 2000 gram. Jadi 2000 gram menjadi miligram dikalikan 1000 lagi. Wah, kurang lebih itu jadi miligram. Jadi 2 kilogram adalah 2000 gram, 2000 gram itu dikalikan 1000 lagi jadi 2 juta miligram. Ya, M gram. M itu untuk mili. Kemudian pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran benda-benda di bawah ini. Tebal kertas ini contoh milimeter. Ya, kita biasa menggunakan milimeter untuk tebal kertas. Ya, boleh juga ini milimeter. Atau boleh juga yang lebih teliti adalah mikrometer. Ya, mikrometer. Terus lebar ruangan, kelas, ini lebih cocok pakai meter. Jarak antara dua kota, kilometer. Jarak antara bumi dengan Pluto, satuan astronomi atau tahun cahaya. Oke, penerapan. Kerjakan soal berikut dengan tepat. Rumuskan besaran yang dapat digunakan untuk membedakan denyut nadi manusia dengan melibatkan besaran waktu. Berdasarkan rumusmu, lakukan pengukuran terhadap denyut nadimu dan denyut nadi berapa temanmu, kemudian bandingkan. Misalnya, kamu jogging, kemudian kamu duduk santai di bangku taman, ya. Dari tiga kemungkinan, sketsa gabit denyut nadi berikut terhadap aktivitas tersebut, manakah yang paling sesuai?
Jadi denyut nadi adalah satuannya banyak denyut nadi, saya simpulkan N nadi gitu ya, adalah denyut per menit. Ya, 1 menit itu ada berapa denyut nadi kalinya, ya. Oke. Yang cocok misalnya kamu berlari jogging kemudian duduk santai di bangku tanaman, ya. Di bangku tanaman kok 3 ya? 2 ya harusnya. Dari 3 kemungkinan sketsa, oh dari 3 kemungkinan sketsa. Jogging pasti lebih tinggi lah ya. Jogging pasti lebih tinggi. Jogging ini pasti tinggi, ini saat jogging, ya. Dan saat santai pasti denyut nadi kita akan menjadi lebih rendah. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam segelas air 125 ml, berapa konsentrasi gula tersebut? Ya, berarti 20 gram dalam, ini dalam harus dalam liter, ya, 0,125. Ini 0,125. 0,125 itu 1/5. Jadi 20 dibagi, 1/8. Ya, 1/8 benar ya. Cara cepatnya gitu. 1/8. Kok tersalah ya. Ini adalah 1/8. Berarti ini 20 dikali 8 per 1 160 ya gram per liter. Oke. Kelas kevas menanam jagung pada awal pengukuran tinggi jagung permukaan tanah 10 cm, H1 adalah 10 cm. 2 minggu kemudian ya, delta T adalah 2 minggu. Ternyata tingginya 17, H2 adalah 17 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung itu dalam satuan cm? Biasanya ini dalam hari ya, 2 minggu 14 hari. Ya, maka laju adalah delta H per delta T adalah H2 dikurangi H1 dibagi delta T. H2-nya adalah 17, H1-nya adalah 10 dibagi, H1-nya 10 ya. Dibagi delta T-nya adalah 14, maka ini akan menjadi 7 per 14, 1 per 2 ya, cm per hari. Atau boleh juga 0,5 cm per hari. Oke, kita tugas proyek, pilih suatu benda di sekitarmu sebagai objek pengamatan, kemudian amati benda tersebut dengan indramu. Lakukan pengukuran sebanyak-banyaknya terhadap benda tersebut supaya kamu dapat mendeskripsikan secara rinci. Buat laporan tertulis tentang deskripsi objek itu, lakukan analisis adakah besaran benda tersebut yang belum dapat diamati atau diukur, kemudian kemukakan ide kamu sebagai cara mengamati atau mengukurnya. Ya, pilihlah suatu benda di sekitarmu sebagai objek pengamatan. Apa aja, terserah. Bisa mengamati laju pertumbuhan tanaman misalnya, seperti tadi. Amati benda tersebut dengan indramu, kamu lihat dengan mata. Ya. Lakukan pengukuran sebanyak-banyaknya terhadap benda tersebut supaya kamu dapat mendeskripsikan secara rinci. Terus kamu ukur setiap saat. Ya, hari pertama kamu ukur, hari kedua kamu ukur, hari ketiga kamu ukur. Buat laporan tertulis tentang deskripsi objek itu. Lakukan deskripsi. Hari pertama tingginya 10 cm, kedua 20 cm, ketiga 30 cm, dan seterusnya. Mungkin ya, cepat sekali. Lakukan analisis adakah besaran atau benda tersebut yang belum dapat diamati atau diukur. Kemudian kemukakan ide kamu bagaimana cara mengamatinya. Nah, coba kalian amati mengukur tanaman itu mengukurnya di tempat gelap, yang satu di remang-remang, yang satu di tempat yang terang. Apakah ada bedanya? Nah, nyatakan, sampaikan juga kepada guru kalian tentang mana yang lebih cepat pertumbuhan itu di tempat gelap atau terang. Misalnya seperti itu, silakan. Boleh apa saja. Boleh mengukur pertumbuhan, boleh mengukur apa? Misalnya kecepatan pembusukan suatu zat, ya. Kalian beli kentang dari French fries yang dari merek terkenal ya, apa gitu ya, terus goreng sendiri mana yang lebih cepat busuk misalnya gitu ya. Ya, semakin cepat busuk berarti dia itu nggak mengandung pengawet berarti ya gitu. Bila terserah apa yang diamati, banyak sekali ide-ide di depan rumah, di sekitar rumah kalian yang bisa kalian amati. Oke, untuk ini sudah yang terakhir. Semoga pembahasan bab 1 yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian, membantu kalian dalam belajar ya. Untuk sementara sekian dulu ya. Untuk pembahasan yang lain akan segera saya update. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.